Halo Sobat Brandly, kita akan belajar di sini tentang bilangan kuadrat ya. Di sini diketahui ada soal 34 kuadrat sama dengan titik-titik kali titik-titik sama dengan titik-titik. Ditanyakan isilah titik-titik di atas ya, titik-titik di atas. Oke, kita tahu kuadrat atau pangkat 2 ini itu adalah misal A kuadrat ya, itu berarti A dikali dengan A. Jadi bilangan berpangkat itu adalah dikali dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya ya. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu di sini 34 kuadrat sama dengan titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik, kita isi di sini 34 dikali 34 ya. 34 dikali 34 kita hitung di sini, 4 kali 4 16, di sini 1, 4 kali 3 12 tambah 1 13, 4 kali 3 12 di sini 1, 3 kali 3 9 tambah 1 10, hasilnya kita jumlahkan 6 5 1 1. Hasilnya adalah 1156. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini, Sobat Brandly, semoga semoga paham ya.